2 unit Suzuki Katana dari garasi Katana telah disiapkan untuk kami menghadapi tantangan dari tim redaksi Cinta Mobil. Kami diminta untuk membuktikan seberapa relevan mobil harian di masa lampau untuk digunakan sekarang. 2 Suzuki Katana generasi kedua ini akan berhadapan dengan Suzuki Ignis sebagai salah satu mobil harian paling populer saat ini. Ini kenapa kita harus pakai ponco ya? Kacamata gue miring. Kenapa sih? Tau. Lu pake lah ponconya. Gue lah gila. Kenapa? Kayak keluar sauna nanti. Emang sih panas. Ah, gue pakai aja lah. Timbang nanti tiba-tiba ada yang aneh-aneh. Ini kita kayak mau ini. Ngapain sih? Jungkir balikin katana gitu. Tau, kenapa pakai helm gak? Mana helm? Ferrari. Helm bagus tuh. Walaupun begini tapi Ferrari sih, gak apa-apa lah. Ini terus Ignis ngapain? Oh, ngapain sih? Ini lo ngapain lagi ya? Tuh, dia sampai merangkak ya, lagi. Kenapa ada hitungan sih di helmnya? Kenapa harus ada? Harus ada sih? Apa sih maksudnya ini? Apaan sih? Au ah. Itu apaan di atas? Tau. Pakai gelas segala. Copot. Copot. Tanpa banyak basa-basi, tantangan pertama langsung dimulai. Inilah adu irit. Kami akan melewati rute kombinasi perkotaan dan jalan tol dengan jarak total 38 km. Metode full to full kami gunakan untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar pasti. Caranya, kami mengisi mobil dengan bahan bakar yang sama hingga tangki penuh. Kali ini, RON 90 yang kami gunakan. Mengingat Katana pada zaman itu hanya disarankan menggunakan RON 88. Begitupun dengan Ignis. Masalahnya, kami tidak sekadar adu irit biasa. Di atas helm kami ditempelkan sebuah gelas plastik berisi air. Dan nantinya akan diukur siapa yang tersisa paling sedikit. AC satu ya? Ya, AC satu, panas banget nih. AC satu. Trip meternya nol. Gimana cara nol? Tutup jendela aja. Oh, udah. Ini nih. Ini baru mulai. Basah! Baru mulai aja jalannya udah begini nih, udah mau tumpah. Udah tumpah nih. Wah, ini orang. Pelan banget lagi. Astagfirullah. Ini enggak ada lap, enggak ada tisu ya? Eh, ada kanebo. Si ada tisu tuh. Ada gotak kanebo nih. Oke, buat muka kali ya. Lepas kopling, banyak banget lagi tumpahnya. Ini mobil enak banget ya, fun to drive on. Kondisinya nyaris 95% semuanya original dan ini persis seperti yang dimiliki oleh orang tua saya dulu.
warna putih, helm kalian putih, tahunnya sama 95. Dan yang pasti mobil ini banyak sekali membawa memori untuk saya. Jadi ini bukan hanya sekedar mobil saja. Si RV depan ngerem mulu, rem mulu. Gimana sih? Udah SUV masih pakai ngerem. Kan orangnya ngerem mulu ya, gimana? Tumpalan akhirnya. Kayak orang baru belajar nyetir, dikit dikit ngerem. Ah, udah sampai. Oke. Aduh, basah kuyup. Ini kayak sisanya paling dikit ya gue. Percobaan. Eh sini lu keluar dulu, Mike. Kita lihat siapa yang paling dikit nih. Halo. Kok lu masih banyak sih, Mike? Iya dong. Dia momentum. Dia laganya sih udah oke ya. Iya. Sisanya enggak jauh. Sisanya enggak jauh. Halo. Tapi lu lihat deh. Tinggal segitu. Banyak banget tuh, banyak gue. Setelah menyelesaikan rute yang telah ditentukan, kami langsung mengisi kembali tangki BBM hingga penuh untuk mendapatkan angka seberapa banyak bahan bakar yang telah habis. Ini tenaganya cuma 50 PS. 50 PS, 50 HP. Torsinya 73 Nm. Gila, itu 1200 cc. Tenaganya 100 enggak sampai. Lah itu tenaganya 83 horsepower. Torsinya 117 Nm. Enggak, ini enggak relevan sih. Fix. Gimana, Mike? Gila. Udah selesai belum ngedumelnya, Mike? Udah siap? Udah. Oke, aduh, siap ya. Aduh. Kita mulai ya. Oke, 3, 2, 1, go! Ayo, sana! Ya kamu... Gila apa? Ini baru lo mau drag race ya masuk akal. Ya enggak juga lah. Ya kenapa? Karena sebenarnya ini enggak relevan juga. Hah? Pertama, fungsinya mobil ini bukan buat kenceng-kencengan. Itu satu. Nah. Yang kedua, ini tahun 95, Mike. Mobil lu tahun 2006. Generasi terakhir dia udah. Nah. Bayangin berapa horsepower yang udah hilang dari mobil tahun 95 ini. Tapi mesinnya sama kan semua? Iya sama. Tenaga sama. 50 horsepower, tapi kan dari tahun 95 at least misalnya setahun setengah horsepower gitu. Udah tinggal 25 horsepower kayaknya. Oke lah, kita siap ya. Ayo. Emek. Yes.
Kecilnya dimensi Suzuki Katana menjadi keuntungan mutlak ketika parkir. Meskipun tanpa bantuan sensor maupun kamera, panjang mobil yang hanya mencapai 3,4 meter adalah suatu kelebihan. Apalagi, Suzuki Ignis memiliki panjang 3,7 meter. Tapi, nampaknya driver misterius kami tidak akan tinggal diam. 3, 2, 1, go! Spionnya berantakan semua. Nah, benerin spion dulu nih orang. Nggak kelihatan. Nih, ya Allah, susah banget lagi. Ya, nggak kelihatan lagi ya. Susah bener ini. Ayo, lama banget. Nyetel pionnya susah. Belum masuk lagi giginya. Santai dong. Dicurangin mulu. Gak ada sensor parkirnya lagi ya? Gak bisa dibantu. Awas kondenya. Iya, hampir lupa. Spionnya susah banget, sumpah. Sulit mana banget asli. Ada. Lagi bikin soal sempit banget ya, heran gua. Hit. Oke. Okay. Kami pun tentu membalasnya. Oke, pengemudi misterius, silahkan mulai dalam waktu 3, 2, 1, go! Hah? Jalan-jalan dia. Dia pasti ngecekin spionnya nih. Jalan dia. Udah habis 15 detik. Kenceng banget dia. Kita lihat, semudah apa sih? Dia kan dibantu sama fitur sensor parkir, macem-macem. Enak lah. Spotnya kecil banget gitu. Waduh, Ignis aja kesulitan nih. Apalagi Katana. Wah, gawat nih kayaknya nih. Wah, mantep dia. Oke. Hop. 3, 2, 1, go. Aduh, sobat. Keras. Susah banget kayaknya. Dikira gampang emang. Sobat. Ngatur spion di spion manual. Wih, cepet dia. Woi, santai bang, santai. Santai bang. Lo gak pakai cara buka pintu, Mike? Tumben. Salah dia. Salah dia. Salah dia. Awas konde. Ya bukan. Awas konde. Untung udah power steering. Dibuka pintu. Berasa nyetir angkot lo, Mike. Yoi. Dah. Wah, mantap. Mantap juga lo. Di sini nih kelihatan, Mike, kalau kelebihannya Katana ini, dimensinya kecil, emang
fungsinya untuk dulu tuh biar gampang gini. Oh iya, betul. Mantep. 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 Bahasan kami berikutnya berangkat dari keresahan masa sekarang ya, Mai? Betul. Karena sebenarnya problem-problem sekarang itu dengan mobil kecil butuh bawa barang yang banyak. Yang banyak, betul. Itu kenapa akomodasi jadi penting. Saatnya kita buktikan ini bisa nggak koper besar masuk ke dalam Ignis dan Katana. Bisa. Bisa? Bisa. Coba, Pak, yang diam terus. Oh iya, enak dia. Masuk ya? Muat. Langsung. Muat. Sekarang giliran kita berarti? Kita coba. Oke. Nggak dulu ya? Iya, wes. Penasaran gue. Jujur, gue belum ngeliat sih, Mike. Kapasitas bagasinya. Oke. Oh iya. Anu. Manual. Iya. Masih pakai kunci. Nggak, glass entry. Kuncinya di depan. Bentar, gue ambil. Lupa. Masih nyontol. Waduh. Jadi... ya harus diingat lagi Mike berarti. Bahaya tinggal kunci sendiri ntar. Enggak lah, mobil zaman dulu enggak takut kunci sendiri dan iya, emang pas ditutup langsung jelek turun. Langsung pakai kawat tuh kita. Begini-begini nih. Ini kuncinya mana nih? Nah ini. Gimana ya? Dilihat dari tulisan apa nih? Kaiton, Triton. Triton. Nah, ini berarti. Ya, kuncinya berarti. Ada tiga berarti Mike. Buat apa aja sih? Kunci kontak, kunci tangki bensin. Kunci buat buka tutup pintu. Zaman dulu mungkin keren kali ya, megang kunci banyak gitu. Iya. Kerincing. Lebih safe kali ya. Iya. Bentar. Oh, udah. Waduh. Wih. Sound system. Waduh. Nggak masuk dong. Lipet lah. Nggak bisa. Nggak masuk, main. Nih, coba dilipet. Bisa nggak? Tarik. Nyangkut. Waduh. Susah ya. Coba katana gue. Kok susah nih, Mike? Coba di katana gue. Ya, coba dulu. Ini berarti kalau di tempat gue, ya, harus masuk begini dong. Nah. Muat. Penumpang nggak bisa duduk? Ya, berdua aja. Ya enggak lah, orang kursinya 4. Enggak, orang duduk sambil nenteng. Ignis, kursinya 5. Bisa duduk semua. Kasian banget. Ntar kuncinya ketinggalan nih. Jangan. Lupa. Oh iya. Sama kan lupa lagi. Kan? Mana ya? Nih. Sama enggak? Oh enggak, dia beda ya? Beda. Oh, berarti ini udah modifikasi. Oh, bukan kanan. Kiri. Kiri. Nah. Ush. Ya walaupun enggak ada speaker. Coba. Enggak muat. Cemana, Mike? Oh iya ya. Kayak mana itu? Lipet. Coba kita lipat. Sebenarnya mana ini? Oh, bisa. Tetap aja jatuh. Iya sih. Jatuh. Ini bisa dilipat lagi. Gitu berarti? Iya. Banyak barang lagi, Mike. Ribet amat. Oh, banyak barang. Banyak barang. Nih, coba. Nah. Tuh. Muat. Lagi-lagi cuma 2 yang duduk, Mike. Ya ya, gimana lagi? Nah, tuh. Nah, masa orangnya 2 koper nyamping. Iya, 2 koper. Ya, masa orang duduknya begini? Enggak, nyamping amat. Mau bawa orang ya, begini dong. Enggak lah, Mas. Naik angkot dong. Lah kalau berdua ini ngantar anaknya mau kuliah misalnya keluar kota ke airport gitu. Ya mau enggak mau dia nenteng koper lah duduk di belakang. Iya. Kasihan amat. Ya akhirnya ini membuktikan sih. Emang zaman dulu enggak butuh akomodasi sebanyak itu? Iya. Iya. Ya, gue berharap yang nonton pada ngerti ya, ya. Arti video ini, apa yang kita maksud. Karena kita udah effort banget ini. Lumayan. Effortnya bukan cuman nyari mobilnya, bukan cuman ngetesnya, tapi juga ini.
Panas, Mike. Panas sih. Basah pula. Sauna ya? Iya, basah pula. Ya Allah. Iya, kelar ini langsung keringetan kita. Kurus. Ya. Dan sebelum kami menutup video ini, terima kasih banyak sekali kepada Garasi Katana.id. Silakan follow Instagramnya Garasi Katana.id yang sudah memprovide mobil dua Katana yang keren-keren ini. Dan tentunya @cancintun. Jangan lupa subscribe juga ada di YouTube yang sudah meminjamkan Ignis-nya yang ada di belakang untuk kita uji kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.